Wah, ini dia udah lama nggak kesini nih. Ini tempat kenanganku. Dulu aku punya kekuatan hebat, Upin Ipin. Gara-gara lama nggak latihan, aku jadi hilang kekuatanku ya kelamaan ya. Iya bang, kayaknya kekuatannya Bang Wibi kok semakin menurun bang. Dulu perasaan Abang Wibi punya kekuatan hebat. Ya gimana lagi, aku gak pernah latihan lagi sih. Gara-gara kebanyakan bergaul sama Boboy dan Upin Ipin ya. Aduh, aku harus nemuin lagi cara untuk jadi hebat coy. Ini kalau aku kayak gini terus ini jadi hilang kekuatanku coy. Kekuatan dewaku, dewa shinobi ku hilang. Gimana ya, aku harus latihan nih. Aku harus bertemu dengan guru Sasuke dan Naruto nih ya. Lama sekali tidak berguru sama mereka nih. Aduh, aduh. Wah, Abang Wibi, seorang ninja ya? Saya mau dong jadi ninja, Bang. Oh, si Bobo Cilalilintar pengen jadi ninja, coy. Waduh, janganlah. Ini aja dia masih bocil, coy. Kita belum nyembuhin si Bobo ya. Waduh, dia masih bocil, coy. Karena Adudu belum ditemuin ya. Bang Wibi, ayo kita latihan menjadi ninja, Bang. Gimana ya? Latihan jadi ninja, coy. Aku udah gak punya cakra lagi nih sepertinya nih. Topan, cakraku sepertinya udah gak ada lagi dalam diriku ya. Waduh, udah terpendam ini lama gak latihan, coy. Oh iya, cakraku itu seperti cakranya Bobo ya. Kosa alam. Aku kan dulu punya ninjutsu angin, petir, tanah, api. Itu semuanya seperti Boboy, coy. Aku punya rencana ini. Aku pinjam kekuatan kalian ya, Boboy. Halilintar dan Taupan nih. Ini angin dan halilintar, coy. Petir ya, angin dan petir nih. Pinjam kuasanya Bang Boboy. Gimana caranya itu, Bang? Gini, caranya itu adalah ini kan Boboy kan dia berpecah jadi 8 ya. Boboy asli itu hanya satu. Boboy asli itu satu. Ini nih hanya seperti kuasa, perpecahan kuasanya, energi kuasa elementalnya aja nih. Jadi aku bisa pinjam ini. Ini petir, ini angin coy. Jadi seperti fusion. Tapi kalian berdua fusion di dalam tubuhku. Aku sebagai wadahnya ya. Siapa tahu dengan menggunakan kuasanya Boboy Topan dan Halilintar, cakraku kembali ada lagi coy. Kita coba ya. Oke Bang Wibi, ayo kita coba. Oke, tapi jangan di sini ya. Kita cari tempat lain yang lebih lega gitu tempatnya ya. Nah, ini dia tempat yang cocok untuk kita mencoba kekuatan kita ya. Fusion antara Wibi Bowo, Halilintar, dan Boboy Taupan. Wah, bisa enggak ya? Ya, kita coba aja, Bang. Tapi di sini dingin banget, Bang. Iya nih, kita ada di bukit-bukit ya, Bang. Aku suka ini, banyak angin di sini. Iya, ini di bukit. Oke, langsung aja kita fokuskan energi kita ya. Kita selaraskan, pokoknya seperti elemental fusion lah ya. Jadi kalian harus fokus, oke? Wah, aku ngerasain kuasanya Taupan dan Halilintar di dalam tubuhku nih. Wih, tapi penampilanku gak berubah coy. Jadi sama aja nih kayaknya ya. Tapi kok, wih, kayaknya cakraku hidup lagi nih. Saatnya kita mencoba ninjutsuku. Ninjutsuku aktif lagi nih. Ini aku punya kuasa petir sama angin ya. Kita akan coba ya.
Ada musuh enggak di sini ya? Lihat ya, Upin Ipin. Iya. Wow, cakraku udah keluar lagi, coy. Wuih. Itu dia peluru angin, coy. Kita coba ke sapi ini ya. Sapi kurban ini. Iya. Wih, kok meleset, coy? Waduh, nih akurasinya kurang pas nih aku nih. Iya. Wih, enggak bisa, coy. Kita tiupan angin. Beliung. Langsung hilang, coy, sapinya. Gigi sekali. Kamu lihat enggak, Upin Ipin? Ini kuasaku nih. Ninjutsu namanya ya. Wih. Iya dong, Bang. Tapi Raven dan Halilintar masuk ke dalam tubuhnya Bang Wibi ya? Iya. Jadi Taufan sama Lilintar nih, dia masuk ke dalam tubuhku ya dan menjadi cakra, coy. Membangkitkan cakra dalam tubuhku nih. Tenang aja, nanti aku balikin lah kuasanya Taufan sama Lilintar. Pinjem doang ini buat latihan. Oke, akan ku coba jurus yang diajarkan oleh Naruto ya. Aku pernah diajarin sama Naruto jurus rahasianya Naruto nih, Rasengan. Hiat. Rasengan. Bisa dong Rasenganku ini. Ini dia Rasengan, coy, gede lo. Oke, kita coba tabrakin ke sini nih. Gigi sekali Rasenganku kembali nih. Kuasa angin ya. Ninjutsu angin ini. Rasengan. Elamanya nih, elama sini kau. Gigi sekali, coy. Coba lagi lah yang lain, yang lain, yang lain. Lihat nih Upin Ipin, lihat sini. Ini Rasen Shurikennya yang diajarin oleh Naruto ya. Rasen Shuriken. Waduh. Gigi, coy. Kuasaku kembali nih ya. Kekuatan shinobi terkuat lah bangkit ini berkat pinjaman kuasa dari Boboy Taufan dan Halilintar, coy. Ini kekuatannya Taufan nih, kekuatan beliung. Kita coba lagi lah Rasen Shurikennya, keren banget, coy. Rasen Shuriken. Gigi sekali, berasap ya langsung ya. Ini kalau kena monster nih langsung hancur monsternya nih. Wah, lihat berlubang, langsung berlubang, coy. Oke, sekarang akan ku coba ya. Kuasa petir Raiton diajarkan oleh Sasuke. Chidori. Woi. Ini dia Chidori, coy. GG. Ini Chidoriku kembali lagi ya berkat kuasa mental Halilintar ya. Cakraku balik lagi, coy. Iya. Woi. Mantap dari Chidori. Cakra mode. Iya. Ini cakra mode, mode petir, coy. Wah. Begini lariku bisa kayak maling nih ya. Cepet banget nih. Wah. Iya. Woi. Waduh, ini dia deh. Jadi ini, coy. Woi, ini seperti serigalanya Kakashi nih. Wah, gitu, coy. Aku udah bisa jurus-jurus ini. Petir-petir nih. Cakra petirku udah bangkit lagi nih. Wah. Iya. Woi, keren, coy. Mantap banget ya. Ini jutsu Raiton namanya nih. Sekarang aku mau coba yang lebih besar lagi. Black Panther, coy, ini Black Panther. Ini dari tercipta dari petir ya, dari Raiton ini. Gigi, coy. Wih, keren banget, Bang. Aku juga mau dong, Bang. Jurus Shinobi Ninja itu. Tapi yang kamu lihat ini perlu pengalaman dan ujian yang berat untuk ini ya.
menjadi shinobi yang kuat nih. Emangnya aku dengan segampang membalikkan tangan dapat jutsu-jutsu ini? Ini perlu perjalanan yang panjang tau, Upin Ipin. Dan sekarang aku mau coba ya, jurus andalannya guru Sasuke ini. Jurus terbesar Raitonnya guru Sasuke ini. Aku mau coba di sini. Woi, wow. Kirin berhasil. Aku dapetin lagi, coy. Woi, cuacanya langsung berubah jadi hujan ya tadi. Gigi banget, coy. Wow, ini kuasanya Voltra ini membantuku ya untuk membangkitkan lagi Raiton dalam tubuhku. Mantap sekali ini. Kita coba lagi ya. Ini kan cerah nih, langit cerah ya. Lihat. Ya. Ketika berubah menjadi mendung. Kirin. Wah, ini dia Kirinnya. What? Wih, tindakannya mana, coy? Waduh, langsung pusing dong. Waduh, sempoyongan langsung, coy. Itu dia di sana. Oh, di sana ya, ledakannya kejauhan, coy, tadi. Wah. Langsung cerah lagi dong. Ini dia kuasa yang sangat gigi, coy. Upin, Ipin, kalian lihat nggak tadi naga petir yang sangat besar tadi aku keluarin tuh? Itu naga Kirin ya, namanya Kirin itu. Iya bang, lihat bang, keren banget. Loh, bang, mata Abah Wibi kenapa tuh? Hah? Mataku? Waduh, Saringanku bangkit lagi, coy. Ini mata saringanku nih. Waduh. Gigi, coy. Apakah aku bisa membangkitkan Susanoo? Oh. Yuh. Susanoo skeleton. Wow. Gigi, coy. Bisa dong. Oke, ini tahap pertama Susanoo ya. Aku udah sampai Susanoo sempurna nih. Aku akan coba lagi ya. Susanoo. Wah. Gigi, coy. Bisa lagi dong. Oke, lagi. Susanoo. Wah. Ini dia, coy. Susanoo. Pelindung bagi pemilik mata Mangekyo Sharingan. Wah. Gigi sekali. Oke, aku akan coba komplit Susanoo ya. Sekarang Susanoo. Iya. Iya. Komplit Susanoo. Wah. Gigi kali, coy. Ini dia nih. Komplit Susanoo. Wih. Wih, ini nih. Apakah aku bisa turun dari Susanoo? Wah, aku bisa nembakin ini dong. Wah, ini Shuriken Kamui ya. Wah. Wah, sudah sore nih ya. Udah mau malam, coy. Tapi aku masih pengin coba lagi nih. Oke, Upin-Ipin, udah malam ini. Saatnya kita pulang ya. Bentar, aku mau coba terangin tempat ini ya. Amaterasu. Wuhuy. Gege sekali, coy. Wah, ini api yang tidak akan pernah padam ya ini. Tenang, Upin-Ipin. Kau tidak akan kegelapan di sini. Ada Amaterasu. Wah. Mantap sekali, coy. Wah. Wibi ternyata gege banget nih kuasanya. Saya juga mau dong jadi shinobi ninja, bang. Ya,
pasti ini dengan bantuan Boboy ya. Kalau gitu aku bakal mengembalikan Boboy lagi nih. Wih, bentar. Amaterasunya coy, aku matiin dulu. Wah, cuma aku aja yang bisa matiin Amaterasunya ini ya. Ini nanti kebakar semua coy. Ternyata aku akan membalikan Boboy kembali lagi nih. Boboy Topan dan Halilintar. Yah! Udah balik lagi ya. Aku keluarin Halilintar dan Topan nih. Dan mata saringanku ikut hilang coy. Waduh, ternyata kekuatanku belum pulih nih kalau tanpa bantuannya Topan dan Halilintar ini ya. Wah, aku punya ide nih. Bagaimana kalau aku pinjem kuasa elemental Boboy lainnya nih? Pasti aku punya jutsu-jutsu yang lain ini ya, yang dulu pernah aku pelajari nih. Wah, kuasa elemental Boboy apa lagi nih yang harus aku coba ya? Kalian komen di bawah ya. Apa solar atau torn ya? Duri bisa mau kuton aku nanti. Wih, GG banget coy. Duri kan kayu ke tahap tiganya ya, mau kuton coy itu. Atau enggak gempa nih, tanah. Wah, kalian komen di bawah ya. Aku pengen coba nih satu-satu pinjem kuasanya Boboy nih.